Ya pemirsa, kita awali informasi pertama. Seorang pria di Pekanbaru Riau babak belur dihajar warga usai cekcok dan menikam seorang juru parkir hingga nyaris tewas. Beruntung nyawa korban masih tertolong setelah dilarikan ke rumah sakit. RA 33 tahun babak belur setelah menjadi bulan-bulanan warga yang kesal setelah pelaku sebelumnya terlibat cekcok dan menikam salah seorang juru parkir di Jalan 5 Kecamatan Winawidya, Pekanbaru. Beruntung nyawa korban M. Rizal, 5 tahun, masih tertolong usai dilarikan warga rumah sakit terdekat akibat sejumlah luka tikam di tubuhnya. Tak puas memukuli, warga juga mengikat pelaku di tiang listrik hingga polisi datang ke lokasi. Pelaku diamankan dan digiring ke Mapolsek Tampan dengan barang bukti sebilah pisau dapur. Hingga kini polisi masih memeriksa pelaku dan menyelidiki motif percobaan pembunuhan yang dilakukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.